Sebelum merit, mamaku suka banget masakin sup jagung sosis kayak gini. Yuk kita bikin juga. Markimas, mari kita masak. Bahan-bahan udah di video, kalian tinggal capture aja. Ini gampang banget kan, tinggal siapin kuah kaldu ayam. Terus kalian tinggal masukin semua bahan-bahan jadi satu. Terus kita bumbuin pakai kaldu ayam, garam, dan sedikit lada. Nah, setelah sudah mendidih, terakhir aku masukin daun bawang yang udah dipotong-potong besar kayak gini. Diaduk-aduk, lalu setelah udah enak rasanya, aku akan masukin bawang putih goreng. Ini aku tumis-tumis bawang putihnya, setelah itu aku campur ke dalam sopnya. Jadi deh, simple banget kan, dan ini rasanya enak, suami aku doyan banget di rumah. Jadi rasa supnya itu ada sedikit manis dari jagungnya, terus wangi dari sosis, dan aku suka pakai sosis yang banyak. Bagi yang pengen cobain, just langsung masak aja di rumah.